10 potret Fadil Jaidi main ke rumah Raffi Ahmad masak bareng Nagita Slavina. Dikutip dari idntimes.com, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak Fadil Jaidi untuk datang ke rumah mereka baru-baru ini. Di sana Fadil main bareng Rayanza karena ia sangat gemas dengan putra kedua Raffi dan Nagita. Nagita juga mengajak Fadil untuk masak bareng dengan dirinya. Yuk langsung aja intip keseruan potret Fadil Jaidi saat main ke rumah Raffi dan Nagita. Pertama, Raffi Ahmad mengajak Fadil Jaidi untuk mengunjungi rumahnya baru-baru ini. Kedua, sesampainya di rumah Raffi, Fadil langsung ingin bertemu dengan Rayanza. Ketiga, saking gemasnya dengan Rayanza, putra pamu ini langsung menggendong si bayi lucu. Keempat, kayaknya Rayanza sudah akrab dengan Fadil nih. Putra kedua Raffi Nagita ini bisa ketawa pas lihat Fadil. Kelima, kedatangan Fadil ke rumah pasangan yang berada di kawasan Andara ini karena Raffi ingin mengajaknya berbisnis. Keenam, namun sebelum itu Nagita terlebih dulu mengajak Fadil untuk memasak bersamanya. Ketujuh, mereka berdua memasak hotdog bersama menggunakan resep dari Fadil. Kedelapan, Nagita bertugas menyiapkan isian hotdog, termasuk memotong sayur dan memanggang sosis. Kesembilan, sedangkan Fadil mengisi hotdog dengan aneka sayuran dan sosis yang sudah disiapkan Nagita. Kesepuluh, sesudah Nagita dan Fadil selesai memasak, Raffi yang mencicipi hotdog tersebut. Fadil Jaidi selalu saja melakukan tingkah yang membuat orang lain tertawa. Kedatangan Fadil ke rumah Raffi Nagita ini juga berhasil membuat Rayanza tertawa loh. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.